cerah mak. Apa sepatah dua kata mak? Nak nak patah-patah apa? Brad. Okay, Adilia, berikan sepatah dua kata untuk Imran. Maksud mengucapkan supaya Imran menjadi suami yang baik kepada isteri-isteri. Isteri, astagfirullahaladzim. Oh, tak ada. Yang ni dalam. Happy birthday, Imran. Hadiah makcik. Hadiah makcik isteri mu. Makcik hadiahkan perkahwinan ni untuk Imran. Ini bapak pengantin bagi sepatah dua kata sikit, nanti dia pun nak rujuk. Alhamdulillah anak Imran dan sifat yang susah diijab kabulkan pada hari jadi anak Imran. Inilah hadiah besar dia. Hadiah terbaik. Maksudnya tahun depan seorang lagi. Segan. Malu. Ni lah TikTok biasa ni. Malu ah. Buka soundtrack. Lutut lah. Makcik bakal viral dengan benda ni. Makcik bakal viral. I know, kan? Kita ada gila. Jangan gelojoh. Pegang Imran, pegang. Dia letak. Lama lagi. Ucapan untuk Imran. Masih perasaan. Anak laki first. Tak tahu lagi. Nak rasa apa? Rasa confused tak? Tak, masalahnya aku rasa macam aku muda. Betul. Tak, betul. Tu aku kata anak first. Anak lelaki pertama. Tak tahu lagi. Bawa balik daripada Kashmir ni. Thank you.
sepatah dua kata untuk Imran sikit. Sepatah dua kata. Jadi tahniah dan dua dah. Okay, bye. Tahniah dan selamat, selamat berjaya. Apa? Untuk apa berjaya? Kepercayaan dia apa dia? Dia bila orang kahwin dia malam berjaya. Sepatah dua kata untuk Imran. Ayam. Sepatah dua kata. Cepat. Duduk ngayang kah? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami family Arifah Mi mengucapkan selamat pengantin baru untuk Abang Imre dan Kak Syifa. Okey. Kejap, kejap. Ulia, sepatah dua kata please. Dua dah. Yang tak kahwin lagi ni, macam mana? Apa ucapan? Abang, semua diharapkan menjaga Kak Syifa elok-elok. Kalau ada problem, roja-roja. Ada problem. Assalamualaikum, Abang. Okay. Abang, nanti Auzi jadi anak pertama Abang. Kenapa harasa? Harasa hang boleh kata ni? Terus. Sebelum santai sini makcik tiba-tiba lalu TikTok tu. TikTok yang kata pasal apa tu? Ada ni. Buat apa nak terajang kalau dah dia ni halal. Yang baru. Ada aku ingat tu di Cik Mak, apa sepatah dua kata Mak? Nak patah-patah apa? Apa yang patut dipatahkan sekarang ni? Apa yang patut dipatahkan? Tak ada apa Mak. Selamat pengantin baru pada Imran, pada Syifa. Mama Tata. Happy birthday juga. Ha? Birthday dia ke hari ni? Oh, Imran. Ya. Happy birthday untuk Imran. Oh, tu lupa. Ya Allah, tak ucap pun berarti. Ni dah ucap dah, sudah lah. Nanti dapat tengok lah. Keikhlasan tu kena ada. Ya. Semoga berbahagia. Kerana hingga ke jannah. Ke jannah. Okey. Azizah, sepatah dua kata untuk Imran. Satu, dua. Selamat pengantin baru Amat Imran. Binti Maludin. Dia mak pia. Kakak tu jaga tau. Okay, bye. Happy birthday. Jaga elok. Jadi suami yang baik. Jadi anak-anak yang baik. Oh, gencar. Bang, sepatah dah kata sikit untuk Imran dan Syifa. Mak ucapkan selamat hari jadi dan selamat pengantin baru untuk Imran dan Syifa. Moga kekal hingga ke anak cucu. Jangan doa anak cucu sajalah. Sampai jana. Mak kata. Sampai syurga. Dengar tak tadi? Cakap pasal apa? Sebab Ali duduk belakang, Ali tak dengar. Okay guys. Lepas tu kita akan pergi ke rumah. Bukan lah. Ya. Bukan kita pergi makan lah. Ya. Kita akan ke madrasah. Ataupun belah pengantin perempuan untuk makan. Tak sedikit kenduri. Sedikit. Just a more, just a little bit. Sudah main bila awak anak ni orang perangai. Awak ada buat apa? Macam tu lah. Arana, main tunjuk muka sikit. Awak. Ada dia buat perangai, dia buat perangai. Guys, kita sudah sampai guys. Ke kandang kuda. Nampak tak kuda kat belakang tu? Yes. Yes, leh. Yes, leh. Tanda kuda, yes, leh. Aku ingat galah panjang mana ni. Kawinan ni.
Ni orang baru. Ni. Selamat datang ke vlog Alia. Saya jadi flower ke apa perasaan? Oh, dulang. Oh, bukan flower lah. Ni ketua flower girl. Ah, ni itulah. Dia pahabak bunda aku kena pegang dunang. Hampa tengok aku pakai macam mana. Tiba-tiba aku duduk kat depan sekali. Abang. Bawa dia bawa fruit. Dia bawa fruit. Fruit boy. Yang ni pun flower girl juga. Afia go lah. Tak mau pula dah. Pengantin. Pengantin jauh sangat lah. Mana nak bangun ni? Oh, pengantin. Ya Allah, Atika. Bismillah lagi. Ino, awak tak tengok belah sini. Orang tengah duk buat ni. Vlog-vlog. Ni kita punya pelayan. Alhamdulillah. Segoknya. Banyaknya selection. I wear. I scream. Aku selfie. Nenek, mana nenek? Nenek okoh lah. Satu, dua, tiga. Kipah, satu, dua, tiga. Amat, satu. Tengok ni, hampa tengok ni perangai budak ni sorang-sorang dia ni. Hey, buat apa sorang-sorang kat sini? Aku tak ada nak rakah di Leo. Hang ni cepat sangat. Lai. Lai. Allah. Okay. Dah. Ali tangkap tapi abang rakam Ali. Tembak ni sejuta. Papa tak suka awak kawan. Papa tak suka. Ada satu drama. Eh, Cik Razi. Tak, nak pergi pejabat dulu. Makcik cepat. Kami nak jumpa tu. Pengantin baru. Selamat datang ke Kenduri Imran Shifa pada tanggal 16 Disember 2023. Buatlah jumpa berita. Dia ingat seorang jumpa berita dah tadi. Alhamdulillah. Cuaca hari ni memperasankan. Kita start pukul apa ni? Kita actually start pukul 5. Kalau hampa tengok tema hari ni, very very special. Kita ada Grand Prix punya balon. Tema kita hari ni merun dengan putih. Okey. Swagoknya awak ni. Swagok. Jadi tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa lah. Orang pagi kata dia swagok. Sebab dia lah ni.
Dessert. Elok, elok. Senyum kek tiga. Apa adik? Jadilah bunga telang adik. Kala-kala. Tak sampai, tak siap lagi.